Karena gue tahu kenapa gak dikasih anak cewek, gue ngeliat gini mau nangis gue. Gue dua, bro. Bang Vincent, adopsi saya aja. Tuh, 10 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, selamat siang. Saya menawarkan apartemen. Semua kembali kita jumpa di Tonight Show. Kita sapa dulu penonton yang hadir dari LSPR. Halo. Selamat datang di Tonight Show ya. Datang. Kalau gue perhatiin lu makin sok jago lu suratnya. Si apa? Itu namanya ngefeel dia. Ngefeel. Bro, ngomong-ngomong nih, lihat kakinya Boyan enggak? Gak jadi coba disorot ya tuh. Lihat, iya. Kayak kejepit banget. Emang. Ini dari tadi saya diem-diem, jempol saya kejepit ini bang. Siapa yang suruh pakai sepatu itu emang? Pengen gaya aja. Oh, tapi gayanya Boyan hari ini keren banget ya. Berarti beauty and span ya. Apa itu? Beauty and span. Beauty is pain. Beauty is span. Beauty is pain. Di beauty and span dong, sakit. Gitu kan, cantik dan sakit. Malam hari ini Tonight Lovers kita sudah kedatangan kakak beradik yang kayak Tom and Jerry. Wah, sering berantem, iya. Tapi kompak juga gitu. Mm-mm. Ini dia, iyalah. Zara dan Kila. Kecil-kecil petinju. Iya. Nih kakaknya juga gak tinju nih? Enggak. Sini gak apa-apa. Sini. Kok jauh banget. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama kakak adik ini. Silakan duduk di sini. Oke. Okay. Silakan semuanya duduk. Di mana aja? Sini silakan. Cara. Ini ya. Ada ya. Mystery ya. Box ya. Ini jadi kita ngobrolnya dengan cara yang sedikit berbeda nih. Betul. Ya. Cara bergantian nanti Zara maksudnya. Silakan duduk Zara. Gak apa-apa. Ambil satu pertanyaan di dalam box tapi gak boleh diintip. Ya. Iya. Kita lihat ini dia. Ceret. Wow. Ih keren banget. Zara dulu apa? Dimulai dari saya ya. Kita main semua ya, nih soalnya. Semua main ya. Oke. Okay. Tapi apa? Sosok takut orang gak ada apa-apaan. Apaan sih bang? Ini ya? Ya. Ini ya? Ya. Oke. Okay. Apa itu Vincent? Ini ada pertanyaan. Duduk aja lah bapak, duduk aja. Oke. Saya akan bacakan. Ceritakan hate comment netizen yang paling lo ingat. Wow. Semuanya hate comment. Mas, ya? Gue head comment. Karena terlalu banyak head comment, jadi saya gak ada yang ingat. Yang lo ingat aja, kira-kira apa yang aduh, apa ya? Membuat lo kayak, apaan sih ini orang gitu? Ini programnya Vindes. Oh. Iya, apa sih ini programnya makin lama makin gak mutu. Gitu. Itu bukan head comment, itu kan benar. Itu benar sih. Iya. Gimana sih? Sekarang gue ya. Kobra nih kayaknya, Bang. Kan tadi dia udah lihat masih kayak, wih, waduh. Bang, kok kayak... Gini. Nah, sini aja. Gitu, jangan ngapain. Ya orang gak muat. Ah, terselip di kakinya sebuah pertanyaan. Penasaran ya. Ini dia. Awatek all nikip ngap mak. Kebalik. Jadi bahasa Thailand. Bukan kasih tahu caranya orang. Udah ya tinggal dibalik aja. Temennya. Ceritakan yang gampang bikin lo ketawa. Celutukan Vincent sih. Cie. Siapa yang letuk tuh gue kayak geli banget gitu. Kayak berasa dikelitikin, serius. Coba Vincent deh. Ada aja ya kan? Buta gue. Si buta dari gua-gua ya? Gua-gua lulu itu. Lihat tuh kan, ada aja tinggalnya, bikin gua ketawa. Gokil. Kayaknya dia gak pernah ketawa deh kalau sama gua. Gak lo yang jujur apa? Loh, yang jujur? Barusan. Kagak lo. Ya, apa, begini. Boyan.
Oh iya, tingkahnya, celetukannya Boyan juga. Asli. Coba celetuk dong. Celetuk, celetuk, celetuk. Kacau nih orang. Udah, ayo Kila sekarang, Kila. Cepet banget ya. Gua mau lama-lama. Eh Kila, cakep banget sih Kila ya. Kakak Ade cakep dua-duanya. Okay. Lu beda berapa tahun sih? Pas kalian berdua kesini, soalnya gua lagi gak ada waktu itu. Kita beda setahun. Oh beda setahun. Oh sundulan tuh, sundulan. Udah enggak, Kak. Sekarang udah damai. Udah damai. Ceritain pengalaman teromantis saat pacaran yang paling diingat. Yang paling lo ingat, pernah diajak candlelight dinner atau pernah diajak camping berdua? Pacarnya kebanyakan, ya, Mak. Oh iya? Sama kayak lu bukan? Paling romantis kayak waktu itu pernah dinyanyiin gitu di stage. Nyanyiin apa? Sama yang mana sih? Di stage. Yang oh berarti penyanyi ya? Musisi berarti? Drummer waktu itu. Oh drama. Like Jenny Tobing ya? Bukan. Itu bapaknya. Bapaknya Iqmal. Iya. Enggak, jadi Iqmal, ya? Dia drummer tapi pada saat manggung dia menyanyi. Ini loh jadi... Bang Ray. Udah dong. Bang Ray mana? Ray Prasetya. Oh, gue kira Gary Herb. Bukan. Siapa? Tua-tua banget sih. Tua-tua Chad Smith. Oh jadi dinyanyiin? Iya, dia kan main drum, gue nyanyi. Jadi dia ada part nyanyi gitu sama Teh Ocha, terus dia manggil nama aku pas lagi di stage. Kayak, halo Kila gitu. Lagu apa pada saat itu yang kamu berasa lagu itu sangat romantis? Jangan hilangkan dia. Apa Pip? Jangan hilangkan dia gak sih? Nah iya. Itu. Jangan langkain dia. Jangan hilangkan dia. Berarti itu yang paling romantis yang pernah... Yang aku inget sih yang itu kamu ya. Inget. Oke. Oke. Zara. Zara. Zara silakan Zara. Ini apaan yang diambil Kak? Enggak ada gak sih? Ada. Ada. Nah itu. Ini ya. Kapan terakhir kali kamu nilep duit? Buset dah. Nilep pasti. Zaman kecil. Nilep duit itu? Ngambil duit. Dari kantong bapak. Biasanya dulu saya pernah di kantong bapak saya banyak recehan. Cambil. Banyak sih. Terakhir. Terakhir. Yang aku inget aja ya. Iya. Yang aku inget. Duit jadi... teman kamu ya? Enggak dong. Temen yang nilep duit aku. Manajer juga itu, ada saya dulu. Aku juga mau cerita aja gak sih? Gak usah, Manajer gue mau Vincent dulu. Jadi, dulu itu aku suka pipis di kamar mandi nenek aku. Dan di depan kamar mandi nenekku tuh banyak baju-bajunya kakek aku yang ada kemejanya, ada di sakunya tuh selalu ada duitnya. Jadi bilangnya mau pipis ya. Gitu, ngambil. Tapi sering. Tapi bilang gak akhirnya? Enggak. Lah, bilang harusnya. Tahu nih sekarang. Itu dari duit manggung Bimbo tuh. Iya lagi. Ada amplopnya. Tahu gak dia cucunya? Tahu yang ada anak bertanya pada bapak. Bukan, ada anak beratnya kayak bapaknya. Anaknya udah gede. Bongsor. Boyan. Aku. Ya Allah. Ih, apa nih, Bang? Ini buat lu. Bang, susah, Bang. Tarik aja, Kak. Nah, dah. Bentar ya. Ih, kayak hadiah telur cicak tahu ini zaman dulu. Telur cicak. Pernah ngerasain enggak sih telur cicak? Pernah. Yang kacang hijau. Iya. Ceritakan tentang saat lu marah banget sama orang. Kapan terakhir lu marah banget sama seseorang? Gara-gara apa? Gue sih waktu itu gak marah ya, Bang. Nggak, lu biasa aja ngomongnya. Iya sih. Gue waktu pernah kata, Anji datang ada komen, gue lagi makan ya sama keponakan gue. Tiba-tiba ada gitu, gue mendingan kamu keluar aja deh dari Tonight Show. Siapa yang ngomong? Ada komen. Oh, komen netizen. Oh, ya, terus, lu marah? Enggak gini, kan kaget Bang, di tag namanya telak banget nama gue. Terus? Terus gini, gue cuman ya adalah mau marah percuma kan. Udah, aku cuman jawab gini Bang, set gitu. Berarti gak marah banget dong. Gak marah dong. Marah, cuman gini aja. Kan balesnya kita kan orang jahat kita balas. Dalam hati marahnya. Iya, gak usah berkuar-kuar kalau marah. Gitu ya. Ya itulah dia. Kotak misteri tersembunyi. Yes. Rahasia yang bisa terlihat dari sini ya. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Tonight Show. Berantem. Itu di belakang ada bangku gak dipakai, Prama? Mana? Belakang tuh. Mana? Belakang. Mana sih? Belakang. Gimana caranya? Buka! Nggak sih tahu yang ada bangku. Suruh mendeklok begini. Ambil aja bangkunya duduk situ. Nggak enakan begini kayak lagi piknik.